dalam rangka memperingati HUT ke-78 kemerdekaan RI dan hari lahir Kemenkumham ke-78, Lapas Banyuwangi mengadakan sejumlah lomba, salah satunya lomba dai bagi warga binaan. Lomba tersebut telah memasuki babak final pada Jumat 8 Agustus 2023. Berbagai lomba telah berlangsung dalam sepekan terakhir yang diikuti oleh puluhan warga binaan. Mereka saling unjuk kebolehan dalam berdakwah dengan menyampaikan ajaran agama Islam yang telah dimiliki, baik sebelum masuk lapas maupun pada saat mengikuti pembinaan di dalam lapas. Kalapas Banyuwangi Wahyu Indarto menerangkan, lomba dai diselenggarakan untuk menguji kemampuan berdakwah warga binaan, khususnya yang tergabung dalam santri pondok pesantren atau Taubah Lapas Banyuwangi. Wahyu menyebut, pelatihan berdakwah menjadi salah satu kegiatan dalam program pembinaan berbasis pondok pesantren yang ada di Lapas Banyuwangi. Wahyu menjelaskan, pelatihan berdakwah dimaksudkan agar warga binaan dapat menyalurkan ilmu agama yang dimilikinya kepada lingkungan sekitar meskipun hanya beberapa materi saja. Kalapas Banyuwangi berharap, melalui pelatihan berdakwah, warga binaan semakin tekun mempelajari ilmu agama, sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.